Kalau kau jenis tak reti atau malu bercakap bahasa Malaysia, 62 tahun selepas kita merdeka, percayalah, kau ni memang tetamu tegar. Jangan salah faham, saya pentingkan penggunaan dan juga penguasaan bahasa ekonomi global seperti bahasa Mandarin dan juga bahasa Inggeris. Kalau kau juga boleh bercakap bahasa Tamil, baguslah. Aku ni minggu-minggu terbang ke luar negara. Hari-hari aku speaking formal. Tak ada hal. It's a form of communication. Tapi yang penting, aku tak lupa bahasa kebangsaan aku. Bahasa kebangsaan negara yang nak merdeka 62 tahun ini ialah bahasa Malaysia. Bahasa Malaysia ni kau kena faham dan kau juga kena fasih. Dan bukan sekadar bertutur, I do not know Malay dengan penuh lagak dan gaya. Jadi, macam mana nak memupuk penguasaan bahasa Malaysia? Hapuskan semua format sekolah yang lapuk. Dari sekolah vernacular, sekolah agama dan gantikan dengan sekolah nasional yang satu. Mulakan dengan sekolah rendah dulu. Sekolah nasional ini terasnya secular dan mementingkan program sains dan life skills dan juga pendedahan kepada agama, bangsa dan budaya di waktu tambahan. Tetapkan bahawa wajib anak Malaysia untuk belajar di sekolah nasional ini untuk 6 tahun asas mereka. Aku percaya melalui pendidikan kita boleh memupuk perpaduan. Jati diri bangsa Malaysia boleh dibentuk melalui pendidikan ini. Saya label rasis dan anti Malaysia sesiapa saja. Tidak kisah individu, pemimpin, NGO ataupun persatuan mana-mana agama ataupun kaum yang mendesak ke arah yang berbeza daripada konsep ini. Tak ada kompromi. Malu saya tengok orang Malaysia berpiket mengenai bahasa Jawi dan Kad. Tetapi nak bersidang media dalam bahasa Malaysia pun gagal. Alang-alang aku dah tanya, aku nak tanya satu lagi boleh? Yang korang gelakkan orang Melayu yang tengok salib atas bangunan, kenapa pula korang jadi macam kera kena belacan bila tengok Jawi? Okay, back to the point. Sudah terlalu lama sekolah vernacular dan sekolah agama mementingkan etnocentric perkauman yang langsung tidak membantu di dalam misi perpaduan negara. Yang sini saya akan berkata, kenapa aku tak tujukan vlog ini kepada Menteri Pendidikan Dr. Mazli dan ajak dia pergi lunch dekat Putrajaya? First of all, aku tak tahu restoran menarik dekat Putrajaya. Kedua, aku tahu ini tak realistik dalam politik perkawaman dan agama di Malaysia sekarang ini. Jangan harap kerajaan pembangkang lagilah jauh. Ketiga, idea ni bukan wahyu daripada Tuhan. Mereka dah tahu pun sebenarnya. Cuma sayang, tidak ada patriotik ataupun political will di sini selain simpang kari di forum perdana oleh pengamal politik. Malah tak perlu pergi ke level forum perdana pun. Kejap lagi si luncai-luncai akan terlolong dan terpekik di ruangan komen untuk mengetengahkan ideologi politik dan perkawaman masing-masing. Pendirian aku nyata dan jelas. Kalau aku PM, aku dah lama mahfirankan konsep ini. Nyah dengan pendapat-pendapat sumbang korang. Kau bagaimana? Ramai tertanya-tanya, siapa VIP star ni? Akulah tu. Aku buat vlog kerana aku panggil orang Malaysia untuk mari bersama-sama berdiskusi dengan aku. Aku tak pandang darjat, aku tak nampak pangkat. Cuma, pastikan kau berhemah dalam komen. Kalau kau lari topik, aku pasti troll. Kalau suka vlog, follow. Kalau tak suka, tutup. Kalau nak share, silakan. Itu saja untuk minggu ini. Bye-bye. Kejap, satu lagi. Tolong bagitahu Syed Saddiq untuk tukar balik kepada Hari Sukan Negara. Menteri muda jangan hilang akal, boleh tak?